Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya jurnalis Banjarmasin Pos, Nurholis Huda. Di sini saya sudah berada di toko Ajay untuk memantau harga telur yang ada di Pasar Sentra Antasari. Ini menjelang Ramadan, harga-harga ini naik, diantaranya harga ayam tadi, dan ini juga ada kenaikan di telur. Menurut laporannya, harga telur ini naik dari yang harga normalnya Rp22.000 naik ke Rp25.000. Nah, dikarenakan ini kemungkinan harga dari peternaknya. Ya, ini Pak, bisa dijelaskan Pak dengan harga apa nih? Telur? Nah, okay. Dengan Bapak siapa ini? Pak Suparji, bisa dijelaskan untuk harga telur ini naiknya berapa dari biasanya ke berapa? Harga telur ayam, apa ini, ayam ras? Ayam ras, dari 23.000 menjadi 25.000, itu untuk harga eceran. Untuk harga partai, Pak? Dari 20.000. Oh. Berarti naiknya 3.000-an ya? Ini karena apa naiknya Pak, informasinya Pak? Kalau informasi sementara sih kenaikan harga pakan dari peternaknya ya. Peternak sih. Memang harga ambilnya dari peternaknya itu sudah tinggi. Jadi otomatis di toko-toko sini ya, tinggi Pak ya. Harga pakan juga masalah distribusi Pak. Ya. Dan momen menjelang puasa. Biasanya kayak gitu ya Pak ya. Pak, biasanya ini berapa banyak Pak laku terjual untuk telur ini Pak sampean? Kalau telur di toko ini ya? Ya. Toko ini. Sekitar berapa? Kalau telur ayam ini sih berapa ikat? Berapa per hari Pak? Ada sampai 200 ikat? Oh, nggak sampai. Kalau per minggu ya mungkin. Oh, kalau per hari? Hari ya sekitar 2-3 ikat lah. 3 ikat itu kan 30 kilo rata-rata per hari. 30 kilo lah per hari lah. Kalau itik yang dominan sini telur itik. Oh, di sini itik ya. Oh, telur asin. Enggak, telur mentah juga. Oh, telur mentah. Kalau telur itik berapa, Pak? Naik juga enggak? Naik juga. Berapa? Naik juga. Harga pakan naik jadi telur naik juga. Berapa? Kalau kita ngambil biasa 2.150 jadi 2.250. Naik. Jadi eceran sekitar 2.500 per biji. Oh, per biji. 2.500. Biasanya 2.200. Ya. Oke. Dengan Pak siapa tadi? Suparji. Pak Suparji. Ini harga telur ini enggak per biji. Dikalkin katanya per biji, Pak lah. Oh, kalau telur ayam ini ada sebagian jual kiloan, ada juga per biji, Pak. Masa? Tapi kalau itik, telur itik itu biji. Kalau telur ayam jamu? Itu bijian. Bijian. Berapa bijinya? 2.500. Oh, gitu, Pak lah. Jadi dari 2.200 jadi 2.500. Dari 2.200 jadi 2.500. Yes. Oke. Itu tadi penjelasannya dari Pak Suparji di toko Ajay yang ada di Pasar Sentra Antasari. Nah, harga komoditi ini mulai naik dari beberapa hari terakhir karena mengingat harga dari peternaknya ini juga sudah naik gitu ya. Oke, terima kasih. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.